Halo sobat youtuber, kembali di channel Gatot ID, masih seputar handphone Oppo ya. Kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara mengaktifkan atau menyalakan developer option di smartphone Oppo ya, atau sistem pengembangan di handphone Oppo. Caranya itu kita masuk ke smartphone kita, kita masuk ke bagian setting. Seperti ini, kita cek bagian pengaturan atau setting. Kemudian kita pilih di bagian bawah itu atau di atas di bagian tentang telepon. Kita cari di sini mana ya, di bagian tentang telepon. Kita cari. Oke, tentang about phone yang ini, karena ini pakai bahasa Indonesia, saya agak bingung. Kemudian di bagian Android versi ya, kita di sini harus cari ya versi, versi ya versi, mengaktifkan boot number versi. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris biasanya boot number, kalau bahasa Indonesia itu nomor kompilasi ya. Kita tekan sampai 7 kali ya, nggak salah. Kita coba tuh 2 3 4 5 6 7. Nah, ini sudah masuk. Kita diminta masukkan nomor kode password handphone kita. Oke. Aktif mode pengembangan sudah berhasil. Jadi sudah bisa digunakan. Nah. Kita cek pengguna di pengaturan sistem, biasanya di sini ada perekaman ya. Opsi developer sudah aktif karena kita sudah ketuk di sini. Di sini sudah mod developer, sudah USB debugging juga sudah aktif, sudah bisa digunakan ya. Cukup simple caranya, kita masuk di bagian pengaturan, kemudian kita cari namanya itu tentang perangkat atau about phone, kita cari versi, kemudian di bagian nomor kompilasi atau build number kita tekan 7 kali seperti ini sampai di sini muncul opsi ini tidak di oke. Oh, opsi sudah digunakan, sudah diaktif. Jadi kita tinggal masuk di bagian mod pengembangan ya, di bagian pengaturan sistem. Di bagian bawah itu ada istilah opsi developer. Kita tinggal centang aja di sini, sudah bisa digunakan ya. Nah, untuk cara mengaktifkan opsi pengembangan di smartphone Oppo cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan kirim melalui komentar di bawah. Atau juga bisa akses melalui website kami di mampirklik.com, nanti saya akan jelaskan di situ. Sampai ketemu di tutorial video berikutnya.